Berikutnya saya dari lubuk hati yang saya dalam, ya, saya mohon maaf atas apapun perkataan saya yang menyinggung, yang menyakiti, yang tidak nyaman di hati para prajurit, siapapun dia, dari mulai tamtama, bintara, sampai perwira, bahkan sampai para sesepuh, para pihak, ya, yang tidak nyaman dengan adanya perkataan yang mungkin diartikan lain, walaupun nanti oleh Pak Ketua sudah ditekankan, dan saya sendiri sudah menyatakan tidak ada maksud untuk menyatakan bahwa sebagaimana yang bergulir sekarang itu. Nah, sekali lagi saya mohon maaf, saya tunjukkan ini kepada seluruh prajurit, baik yang bertugas maupun yang sudah purna.